Pagi ni kita ada siapa? Azad Jasmine. Itu anak kepada Al-Hadad, Sherry Al-Hadad. Selamat Hari Raya, Sherry. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Kalau kurang, kenapa tak cakap? Cakap apa, Sherry? Saya tak bawa baju Melayu. You tak payah pakai baju Melayu. Yang Melayu kita orang, you Caucasian. You relax. Sherry memang besar semua kat Kuching. Besar kat Kuala Lumpur. Sebab mak orang Kuching. Jadi setiap kali raya memang kita pulanglah ke kampung dia. Kuching apa nama kampung Sherry? Nama taman ke apa? Nama ni, Kampung Gitak. Petrajaya. Kampung Petrajaya. Petrajaya tu Kuching lah. Tak pernah sampai, Sherry. Yeah. Kalau nak sampai pun, kau lah yang kena bawa. Okeylah, nanti. Apa kata lepas ni kita terus pergi? Wow, lepas ni, cuman. Macam kita tak ada live lain nak ikut dia ni. Tahu dekat Kuching, kalau raya 7 hari, 7 malam, kita memang pakai baju Melayu, baju kurung. Ya, Sherry, baju yang sama? Taklah baju sama, baju lain-lain. Maksudnya, kalau kita balik ke Kuala Lumpur, baru kan, lepas minggu lepas raya tu, barulah ada open house lah sana sini kan. Diorang tak, hari ke-8 tu normal life. Oh, dah biasa dah. Diorang betul-betul all out that 7 days. So kalau hari ke-8 tu kau cakap sama Raya, apa hal Raya? Apa Raya? Raya apa tahun depan. Apa lagi Raya? Parah! Jadi, pagi ni kita ada surprise untuk Sherry. Ada ke? Dia kata dia nak beraya dengan Sherry. Siapa, Din? Itulah. Hello. Saya. Oh, Korea lah, Sherry. Hai. Saya. Oh my god. Siapa Sherry? My sayang, Hanbyul. Woi, Hanbyul. Hanbyul. Merry Christmas. Hello sayang. Hello Sherry sayang. Kau ni dengan Hanbyul ni jadi ni, Sherry. Itulah, dah cakap ada Hanbyul. Bila you nak masuk Minang ai? When you want to come and propose to Sherry? Yes. Sebenarnya kita nak jumpa saudara saya dulu. Then, tahun ni? Tahun ni? Jadi ya. Sebab I pun baru-baru ni pergi Korea. Buat muka ke? Oh, I bukan buat muka pergi sebab I pun nak tahu lah macam mana tempat kelahiran boyfriend I kan. Nak belajar culture. Masa tu dia pakai ada satu video dia pakai kimono tu kan. Bukan dari kimono, hanbok, sorry. Apa? Hanbok. Hanbok. Sebenarnya I nak kita Sherry untuk balik mic up. Wow. Oh my god. Sherry, benda jadi ni Sherry. That's so sweet. Barang jadi ni Sherry. Okay, Hanbyul. I akan ikut you balik kampung nanti. Bila eh? Macam mana nak letak phone ni? I'm just kidding. It's just like serious. Minggu depan, Sherry. Sherry, barang jadi. Okay. Korang ni, tolong pilih baju nanti. Sherry, ada challenge untuk awak. Ada challenge? Challenge. Apa challenge-nya? Senang saja. Sherry kena call mana-mana dekat selebriti Sherry. Yang Sherry rapat ke tak rapat kan? Sherry minta maaf je dengan dia. Okay, I terus call je lah. Tak payah beritahu siapa. Boleh. Siapa? Bagilah tu siapa. Jangan beritahu dulu. Nanti kau tukar lah. Dia raya kat mana ni? Tahulah tak raya tak. Aduh. Halo, raya mau bagi tau. Morning. Aku maafkan kau. Siapa tu? Hari raya bangunlah. Kina. Oi, bangun. Penuh kau bercuti di beraya di Bali Kina. Nasib baik apa? Aku tak dekat gym. Dia raya ke? Dia raya tak raya. Tak raya gym. Kau tak konti Dah minta maaf. Aku maafkan kau. Aku maafkan kau. Aku nak minta maaf dengan kau sepanjang hari raya ni. Aku pernah kena marah dengan kau. Aku masih kena dendam sumpah peti ais tu. Sebenarnya, sumpah peti ais tu, dia nak watak peti ais tu. Dia dah. Tapi dapat kat Sherry. Sebab aku cakap kat dia, Kina, aku kena fikir logik lah. Antara aku dengan kau, siapa yang layak dapat watak peti ais tu? Betul, Sherry lah. Kau dapat ni tombol pintu, Kina. Dia pintu. Nanti blender. Blender! Kalau tadi, Sherry dah call Sharifah Shakina.
minta maaf secara terbuka. Itu turn Sherry. Dan sekarang ni turn Sherry pula. Boleh nak tujukan kepada Azad ke, kepada Nabil ke, nak suruh dia orang minta maaf kepada siapa? Pak Azad banyak berlakon kan? Mesti salah seorang daripada partner berlakon tu kan? Mesti dia tak puas hati ni. Azad, kita nak berlakon sekali kan? Ada macam tak puas hati lah dengan Sherry waktu tu. Kau lah Sherry sekarang. Kau bini sendiri tak boleh tau? Hello? Hello, good morning, Mr. David. Ya, boss. Apa khabar? You cari saya. Dah lama kita mau berjumpa. Saya saja call you. Ini hari teringat saya sama you. Saya mau minta maaf sama you. Ya. Yeah. Minta maaf apa? Biasalah, raya-raya ini. Raya-raya, tanpa sebab pun minta maaf. Ada sikit sebab, ma'am. Because you kata nak jumpa saya untuk skrip baru. Apa tajuk? Tajuk cerita kacang tanah. Kacang. Itulah Mr. David, saya akan datang jumpa lah. Saya cuba call you ni pagi. Bersedia dengan konsep skrip, kata you nak bagi saya itu kongsi dua. Oi, lain takde lah. Oh, nak nyanyi lagu kacang. Kuning lupa kulit. Kau ada masalah ke dengan Mr. David? Takde, okey. Janji lama nak jumpa apa? Tak jumpa. Cuma tunggu depan raya lah. Berpeluh aku dengan hari ni punya situasi. Mr. David pun baik. Dia pun baik tau dengan Mr. David. Ada bugi baru. Tak beritahu kita pun. Tak, kalau kita tak suruh call tadi. Tak tahu dah kan? Tak tahu dia lah. Dia benda baik, dia memang tak suka involvekan kawan. Sendiri je lah. Suka sendiri.